saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Pelakon Putri Saraliana 38 memfailkan tuntutan balas nusius terhadap suaminya yang juga pengarah Samsul Yusuf 39 di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur di sini pagi tadi. Selain itu, Putri Sara turut memfailkan pembelaan terhadap tuntutan nusius Samsul terhadapnya. Peguam mewakili Putri Sara Datuk Al-Badrin Abdul Qadir berkata, Hakim Syar'i Maizatul Aliza Cik Din menetapkan 14 Jun depan sebagai tarik sebutan semula kes dengan kedua-dua pihak perlu hadir ke mahkamah. Kedua-dua pihak tidak hadir hari ini kerana sudah menerima pengecualian dan kami juga sudah diberikan kebenaran. Jadi kami sudah memfailkan pembelaan kepada tuntutan nusius dan dalam masa sama kami juga sudah memasukkan tindakan balas. Jadi mahkamah sudah memberi tarik baru untuk memasukkan pembelaan. Seperti Samsul, Putri Sara juga alasannya berkenaan sikap tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Kami kena akui masing-masing ada pembelaan dan anak guam kami memfailkan terhadap tuduhan dilimparkan oleh Samsul terhadapnya katanya kepada BH Online. Sementara itu, Peguam Syar'i yang mewakili Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf yaitu Azmi Muhammad Rais mengesahkan perkara berkenaan. Samsul akan meneliti tuntutan balas dan akan memasukkan jawaban serta pembelaan. Dan tarik seterusnya adalah pada 14 Jun depan. Pada tarik akan datang mereka perlu hadir. Dan untuk pengetahuan sekiranya tiada penyelesaian global kes ini masih diteruskan katanya. Untuk makluman seorang suami boleh disabitkan dengan nusius sekiranya mengabaikan nafkah zahir batin, menyuruh istri melakukan perkara yang bertentangan hukum syarak, memukul istri dan tidak berlaku adil bagi yang berpoligami. Bagaimanapun, penalti atau hukuman yang boleh dikenakan kepada suami nusius adalah bergantung kepada jenis kesalahan dilakukan. Pada tarik sebutan semula kes hari ini, mahkamah turut mengecualikan kehadiran Samsul dan Putri Sara dan hanya diwakili peguam syar'i masing-masing. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita.